Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Kunen Official. Di kesempatan malam hari ini, seperti biasanya kita ditemani Kang Sabar. Kita sapa dulu Kang Sabarnya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, di malam hari ini kita tidak ditemani Kang Sabar saja, namun di malam hari ini kita masih bisa menghadirkan guru besar kita ya Kang ya. Apa kita langsung panggil saja guru kita Kang? Ya, baik, kita panggil aja ya. Kita panggil saja ya. Guru, mohon untuk kesininya guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guru? Kabarnya gimana guru? Alhamdulillah sehat. Sehat ya guru ya. Alhamdulillah guru kita sehat ya. Untuk para sahabat, saya pinta doanya untuk guru kita dan juga Kang Sabar, semoga sehat-sehat saja dan selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Langsung saja ke pembahasan di malam hari ini kita, tim Kunen Official mendapati permintaannya warga. Kata warga sekitar, di sini banyak sekali benda-benda pusaka, namun kita tidak tahu apa saja yang ada di area sini. Lebih jelasnya kita bertanya dulu ke guru kita. Mohon maaf guru ya. Di sini tim saya akan menanggapi warga di sekitar, katanya banyak sekali penampakan sesosok benda pusaka. Menurut guru di sini energi sekitarnya bagaimana guru? Di sini energinya sangat negatif ya, kalau saya rasa banyak makhluk-makhluk astral yang asap mata. Oke. Ya, dari pertama kita datang ke sini juga auranya udah sangat panas sih, udah tidak menyenangkan penyambutannya ya Kang ya. Oke, para sahabat, kata guru kita di sini udah banyak sekali makhluk astral yang asap mata ya. Iya, ya guru ya. Dan juga energi di sekitar juga katanya sangat panas sekali, namun di sini saya tidak akan pernah lupa mohon doanya untuk para sahabat. Saya pinta doanya untuk Kang Sabar dan guru kita, semoga di malam hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang akan mencari kan Kang Sabar ya. Nanti Mas Rana, gimana Mas Rana, udah siap belum? Oke siap. Oke, nanti Kang Sabar mencari benda yang tersebut, apakah kita akan berhasil atau tidak. Kita Mas Rana, kita ikuti Kang Sabar saja ya. Okay. Guru kita nanti di belakang saja, pinta doanya saja ya guru ya. Siap. Silakan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan malam ini saya bisa menghadirkan lagi guru besar saya, dan mudah-mudahan beliau dikasih sehat terus biar banyak bisa mengajar-mengajar santri-santri lainnya ya. Dan sekali lagi saya pinta doanya, mudah-mudahan saya bisa menarik pusaka itu. Dan kalau saya tidak bisa mengambil pusaka itu, saya akan pinta bantuan sama guru saya. Kita langsung lanjut aja, dan seperti biasanya izin dulu ya sama yang menunggu dari sininya biar tidak mengganggu kameramen. Kita masuk ke dalam dulu sambil izin kameramen. Assalamualaikum. Kalau tidak mengganggu, kami mengganggu dan kami mengganggu. Kita langsung aja masuk ke dalam ya, para sahabat. Samping saya sepertinya ada bekas gedung ini ya. Gedung yang kata warga tadi, gedung ini sekitar umur ini baru lebih dekat sini. Umurnya sekitar 25 tahunan ini, sering ada penampakan. Saya juga ini tadi sekelibat ada sosok semacamnya putih dan
berambut panjang segini sebahu lah, tapi muka tidak kelihatan. Kita coba dekati ke sana ya. Tadi hampir saya diserang sama yang tadi saya barusan bilang, seperti sosok bermuka rusak lah, sangat seram, yang tadi rambutnya segini. Tapi dia kayaknya tidak ada pusakanya. Kita coba untuk masuk ke dalam ya. Dan ini aura dari gedung ini sangat banyak penunggunya, terus-terusan mau nyerang saya. Kita coba sebelah sana ya, biar nggak diganggu sama gedung sininya. Ini jalan juga sangat, oh ya kemarin ini jalan, aduh bahaya ini jalannya. Energinya udah ini energi yang tadi dibilang sama warga, ini udah mulai tertarik ini saja. Di sini aura panas ini. Kita coba ya tarik. Mudah-mudahan saya bisa. Kalau saya nggak bisa, tadi saya udah bilang saya mau minta bantuan sama guru saya. Kita coba di sini ya. Guru saya mah guru, Kang. Ini ya Pak, sosoknya sangat banyak ini, saya tidak bisa menariknya. Selawat aja, selawat.
Salatullah salamullah alaikum habibillah. Salatullah salam. Kameramen. Alayasin habibillah. Dekat kameramen. Ini badannya udah mulai keluar ini. Jadi seperti kelihatan badannya. Coba ambil. Coba dekat ini, kamera. Wah, dekat kamera ini. Coba ambil. Ini boleh udah boleh ambil, Guru? Boleh. Coba. Mana kemarin pindah apa? Daun dulu, Kang. Mana kan? Ini udah ada netel, Guru. Udah. Saya cepat yang enak buat kita ngobrol sama Guru. Pak, sosok apa yang menunggu dari ini? Tahu ini belum jelas ini. Sepertinya sosok apa ini? Mau dinetarkan dulu sama Guru saya. Kita seperti biasa pindah selawatnya. Angkunan bisa mendekat dari sini biar bisa bantu selawatan buat bantu guru saya ini. Cukup kita selawatnya aja. Salatullah salamullah ala yasin nabi bila. Salatullah salamullah. Gimana Guru tadi yang udah di terawang itu? Ini sosoknya tinggi besar, rambut panjang. Yang tadi sempat saya lihat ya? Iya. Oke, para sahabat, kita kata guru kita berpenghuni sosok tinggi besar, rambut panjang ya. Lebih tepatnya apa itu, Guru? Itu semacamnya genderuwo. Genderuwo gitu ya. Oke, para itu sahabat. Itu mukanya tadi saya lihat sih rusak, Kang. Mukanya serem banget ya. Serem banget ya. Tapi Kang Sabar tidak apa-apa. Saya tadi hampir terpental itu tadi. Terpental di sana ya. Tadi kameramen kelihatan enggak tadi? Iya, kelihatan Kang. Iya, kelihatan. Terpental ke sana ya tadi. Oke, para sahabat di sini alhamdulillah atas doanya guru kita dan juga doanya para sahabat sehingga Kang Sabar namun di sini Kang Sabar tidak apa-apa ya, Kang ya? Alhamdulillah Kang Sabar baik-baik saja ya. Iya. Mas Rana enggak apa-apa ke ini aja diberitahu aja. Saya sama guru aja lah, ini saya takut soalnya saya energi saya udah habis. Oke, bisa. Ini semacamnya pusaka apa ini, Guru? Ini keris ini. Keris kok ini soalnya habis kayak gini sih. Tadi bertarung ya. Iya. Oke, para sahabat, kata guru kita ini keris namun bisa kita lihat kerisnya agak bengkok ya karena habis bertarung sama Kang Sabar ya. Tadi ya. Dan juga di sini tadi Kang Sabar hampir tidak dapat namun guru kita alhamdulillah atas doanya para sahabat sehingga guru kita bisa mendapatkan benda pusaka ini. Ini menurut guru apakah keris ini mengganggu warga atau bagaimana? Ini diamankan saja karena tadi, banyak tadi warga yang diganggu ya, diganggu. Ya Guru, tadi saya juga habis semua tadi energinya gara-gara ini. Gara-gara ini ya, Kang ya. Tapi saya terpental jarak ada 1 meter lebih ini. Okay. Diamankin saja, Kang. Diamankin saja. Jadi daunnya mana tadi?
Oke, para sahabat, kata guru kita ini sangat mengganggu sekali, dan nanti kedepannya supaya warga sini bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar, dan juga semoga kedepannya warga bisa melalui jalan ini atau area sini dengan nyaman ya Kang ya. Apa begitu guru? Intinya ini nanti dibawa sama guru ya, ya. Atau Kang Sabar diamanin. Di sini untuk para sahabat saya minta doanya, semoga guru kita dan Kang Sabar selalu sehat dan juga selalu dalam lindungan oleh Allah SWT. Amin. Saya harap para sahabat sudah jelas ya, kedepannya insya Allah warga bisa melalui area sini dengan nyaman dan juga tidak diganggu sosok oleh sosok-sosok makhluk astral ya guru ya. Iya betul. Tapi seperti biasanya guru, kalau nggak pengen diganggu itu kita harus apa sih guru? Biar kita saya tidak mengganggu harus gitu. Sholawat atau sopan atau gimana gitu kalau lewat sini? Iya, terutama itu sopan harus. Harusnya guru ya. Makhluk yang kasat mata juga punya masih seperti iya, manusia. Seperti manusia. Oh. Ingin dihormati, dihargai gitu ya. Dihargai. Oke, para sahabat bisa kita dengar ya. Kata guru saya kalau tidak ingin diganggu, setidaknya kita harus sopan dulu ke melalui area sini. Biasanya orang yang tidak sopan itu pasti akan diganggu ya guru ya. Iya, betul. Buat Kang Sabar malam ini tidak apa-apa Kang? Ya alhamdulillah berkat kehadiran guru saya jadi tidak terlalu bahaya banget ya. Oke. Lebih baik kita tutup saja atau bagaimana guru videonya? Ya, nah, tutup aja ya, gimana tutup guru? Aja enggak apa-apa. Tutup aja ya. Kita tutup ya Kang ya. Iya, mau istirahat sayanya. Mau istirahat ya. Dan guru saya juga udah nyempat datang ke sini jauh-jauh. Saya ucapkan terima kasih guru sudah mau hadir di sini guru ya. Oke, para sahabat, saya di malam hari ini guru saya dan juga Kang Sabar minta tutup saja videonya. Mohon maaf jika ada salah kata, saya hanya manusia biasa yang tidak pernah luput dari dosa. Saya akhiri, bila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.